Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata, fakta terbaru, dan foto masa kecil Moon Ga-yong hingga umurnya 24 tahun. Kita akan melihat perubahan wajahnya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Di thumbnail sengaja aku kasih 2021 karena tinggal beberapa hari lagi. Moon Ga-yong lahir pada tanggal 10 Juli 1996 di Jerman. Umur di tahun 2020 sudah 24 tahun. Bersodiak Cancer, cocok dengan zodiak Scorpio. Pendidikan saat SMA Putri Pungmun, kemudian kuliah di Universitas Sung Kyung Fuan. Pekerjaannya adalah artis, aktif pada tahun 2006 sampai sekarang. Agensinya adalah KS. Moon Ga-yong dilahirkan di Karlsruhe, Jerman dari orang tua yang berasal dari Korea Selatan. Keluarganya pindah kembali ke Korea saat ia masih berumur 10 tahun. Moon Ga-yong memulai karirnya di usia muda saat ia berumur 10 tahun. Pada saat itu, ia baru saja pindah dari Jerman ke Korea. Wow, sangat beruntung ya. Dari awal bermain film dan drama, ia sudah membintangi 27 drama dan 11 film. Moon Ga-yong juga sudah mendapatkan 4 penghargaan dari awal karirnya sampai dengan di tahun 2020. Moon Ga-yong debut pada tahun 2006 sebagai artis cilik. Drama pertamanya yang berjudul Mnet Fallen Angel, Jenny, ia berperan sebagai Hemi. Pada tahun 2007, Moon Ga-yong muncul dalam 6 drama sekaligus. Moon Ga-yong fasih berbahasa Jerman, Inggris, dan berbahasa Korea. Moon Ga-yong menjadi pemeran utama di drama Mimi untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Drama yang bergenre misteri, horor, dan romantis. Ia berpasangan dengan Chang Min, grup member K-pop TVXQ. Di tahun 2015 di drama yang berjudul EXO Next Door, Moon Ga-yong beradu akting bersama member EXO, yaitu Chanyeol, Du, Baekhyun, dan Sehun. Untuk penggemar EXO, drama ini rekomend buat ditonton, sangat menghibur dan pastinya bisa buat baper. Nama Moon Ga-yong semakin bersinar saat membintangi drama bersama Kim Sono yang berjudul Welcome to Waikiki 2, drama yang tayang pada tahun 2019. Yang ingin mendengar suara fals Moon Ga-yong saat bernyanyi di mana kamu bisa tertawa, drama ini saya rekomendasikan banget untuk kalian tonton. Moon Ga-yong pernah digosipkan berpacaran dengan lawan mainnya yaitu Woo Do-han, di mana mereka dipasangkan di drama The Great Seducer. Drama ini sebenarnya menceritakan tentang persahabatan anak-anak orang kaya. Mungkin karena Moon Ga-yong terlihat dekat saat di lokasi syuting dengan Woo Do-han, atau chemistry mereka sangat bagus saat bermain drama, makanya muncul gosip seperti itu. Inilah Instagram asli Moon Ga-yong. Dengan 179 postingan, 1,9 juta pengikut, dan 128 mengikuti. Saya ambil tanggal 23 Desember 2020. Itulah biodata, fakta terbaru, dan foto masa kecil Moon Ga-yong. Menurut teman-teman, apakah ada perbedaan di wajahnya yang cukup drastis berubah? Jangan lupa follow Instagramnya. Sampai jumpa di video berikutnya.